Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Budaris. Di video kali ini saya akan melakukan review KRL CRES 203 by ATC Adon Strange Corporation atau Mang Amar Tasugara. Nah, ini adonnya. Punya adonnya sangat detail sekali, mirip dengan aslinya ya, Bro. Bahkan ini fiturnya bakal lengkap ya. Di sini sudah ada support boginya nih. Tuh, boginya sudah detail. Dan ini sudah ada 3 rangkaian. Ya, ini adonnya nih, ada yang kabin, ada yang M2. M2-nya ada, ini ada pembangkitnya tuh ya. Ini macam model pembangkit. Ini juga sama, tapi di sini ada pantolnya nih. Nah, di sini nggak ada pantol. Kalau ini di M2-nya ada pantolnya nih. Ini M2, ini M1. Sudah saya jelaskan ya di atasnya. Oke, ini di sini sudah bisa pantolnya gitu ya. Wow, mirip banget sama aslinya nih. Wow, shit. Dan sini ada fitur script ya, scriptnya lengkap banget ya. Tapi sebelum saya menggunakan script, kita lihat interiornya dulu ya. Nah, interiornya seperti ini. Nah, interiornya seperti ini. Ini untuk interior di kabin penumpang ya, seperti ini ya, detail banget ya. Bahkan ada iklan Jepang ya. Maklum lah, ini kan KRLX Jepang ya, jadi ya wajar lah ya. Wow, detail sekali bro ya. Ini di sini ada speedometer, ada jam digital. Jam digitalnya sesuai di game price-nya. Ini waktu jam 10. Bahkan ini tuasnya bisa gerak kalau dijalankan. Tuh ya, dijalankan tuh, sudah lihat sendiri ya. Terangin bro, ini tuas sama speedometernya. Terus tepat dulu tuh, ada suara remnya ketika KRL-nya berhenti ya. Wow, buset nih, lengkap banget nih fiturnya nih. Harga adon ini PWR ya bro, ini adonnya PWR. Ini harga adonnya ini sekitar 50.000 ya, ini adonnya ini. Bahkan ini sudah 50.000 ini bisa dapat adon ini full script dan full picture. Nah, wow. Oke, kita langsung aja ke scriptnya. Scriptnya di sini. Nah, scriptnya nih. Selamat bermain KRL CR203 HTML Script Control ATC Production. Copyright Amar Prasugara. Nah, ini adonnya by Amar Prasugara. Nah, di sini ada pintu kanan, tapi saya melihat pintu kiri dulu. Tapi pintu kanan dulu ya, yang di kanan. Bahkan ada suara pas dibuka pintunya. Ntar ya, aduh, susah banget tuh. Tuh, ada suara bukanya, tutupnya juga ada suaranya. Pintu kiri juga sama. Tuh ya. Nah, ketika pas buka pintu ini, warna merahnya akan menyala tuh ya. Ini tandanya apa ya, ketika masinis KRL-nya melihat pintu ini apa ya, otomatis apa ya, nunggu penumpangnya selesai naik turun penumpang.
Tuh ini. Bisa ada pintu ke pintu kanan dan kiri. Tuh ya. Nah, sini sudah memakai invisible cup. Oh, ini kacanya belum fix ya. Karena kalau bisa di atas sendiri tanpa perlu bantuan di creator membuat addonnya, kita bisa otak-atik sendiri. Kanan juga sama, kita skip aja. Nah, dari sini ada pintu kabin tengah. Nah, kabin tengah di sini, di dalam. Tuh ya. Ini full animasi ya, bro. Full animasi ya, bro. Di sini ada tralis KCC. Tuh, tralis KCC seperti ini. Tralis Pinoy seperti ini. Tralis Pinoy. Nah, di sini pijakan dan handrail dari bagian pintu penumpang. Tuh ya. Nah, di sini ada lampu kabin. Kita lihat di dalam. Oke. Dari dalam lampu. Nah, lampunya nih. Tuh ya. Ya, nggak terlalu cerah ya. Nah, di sini ada speedo digital. Nah, di sini di atasnya speedometer. Tuh ya. Bahkan ini bisa jalankan juga. Tuh. Kita hilangkan dulu. Oke, nah di sini ada pilihan co-hanger. Ada co-hangernya, ada dua versi. Ini versi satunya. Kita coba hilangkan. Nah, jadi ompong. Jadi ompong anjay. Kita ganti cara duanya. Nah, caranya untuk cara duanya seperti ini nih. Kotak, bro. Tapi bagusan yang ini ya, yang versi satu. Ya, nah ini bagusan seperti ini. Nah, di sini ada S21 dan wiper. Ini wipernya di sini nih. Tuh wipernya ya. Ini wiper bagian kiri saja. Kalau kanan kan nggak ada kursi untuk masinisnya, cuma bagian kiri saja. Oke, di sini ada S21, S21-nya di sini nih. S21 baru ada di atasnya. Nah, ini S21-nya. Oh ya, di sini ada KKW. KKW itu kereta khusus wanita. Nah, seperti ini. Wow, buset nih. Ini benar-benar adonnya sangat full fitur dan full script. Ini KKW 1, untuk KKW 2 nya di bagian sini. Nah, kalau khusus wanita, jalukan penumpang yang turun. Nah, di sini ada trayek komuter lain. Kalian bisa pilih sendiri kalau sudah beli adonnya nih. Ini di sini ada banyak banget trayek Jabodetabek. Ya, ada Jakarta Kota, Bogor, Depok, Nambol, Manggarai, Tangerang, Angkeduri, Tanjung Rio, Tau, Sebung Bandang, Rakas Pitu, Maca, Palang Bantang, Rangpong, Jogjimekar, Sirikarang, Bekasi, Par, Cobaan, Tiga Yemen, Melumpang. Nah, di sini ada bisa... Maaf guys, ada sedikit gangguan ya. Ayo kita lanjutin. Dan di sini, itu sudah jelaskan ini.
Kalau mau ganti papan trayeknya ada di sini nih. Tidak melayani penumpang berarti ada cara tidak melayani penumpang. Sini bisa dipilih. Nah, kota-kota. Kota-kota ada Bogor, Nambo. Nah, banyaklah ada Parung Panjang, Serpong, Maja, ada Bekasi ya. Bekasi. Nah ya, di sini ada papan trayek ya, di sini di katanya ada papan trayek, kita aktifkan. Nah di sini ada Bogor, ini kota-kota, ini Depok. Kalau Bekasi ada di sini, di trayek 21. Nah ini Tangerang, Kuri. Nah, Bogor lagi. Anggaplah kalian bisa cari sendiri ya nanti. Dari angka mantap. Terus ini ada trayek Joban Line. Jadi ini ada trayek trayek ya. Ini trayek di Jepang ya. Bisa ada in service, test run, special, otomasi, trayek. Banyaklah pokoknya nih pilihan trayek di Jepang. Kalian bisa memakai rute Jepang. Jadi bisa nah pilih trayek Jepang. Nah jadi ada bedanya trayek di Indonesia dan trayek di Jepang. Sudah ada dua trayeknya. Oh ya, pilih sini Jepang. Mono. Kita pilih yang ini ya, Maja aja, kemenan. Oke, Rangkas Bitung. Nah di sini ada bisa apa ya? Bisa pergantian livery. Ini livery pilihan satu. Nah livery pilihan satunya nih. Nah livery varian satunya nih seperti ini. Perbedaan livery yang sebelum diganti itu pintunya nggak seperti ini nih. Nah pintu depannya, jadi kalian kalau memakai pintunya seperti ini, kalian kakau, jadi pakai kakaunya seperti ini. Nah cocokannya mantap mantap. Nah ini bisa diganti livery lagi, tapi ini harus silangan dulu. Ini dia ada livery varian 2. Nah livery varian 2 nya seperti ini. Ini di Jepang ya, livery Shioyota kan kalau asal ya. Kalian bisa komen nanti ini livery jenis apa ya. Ini livery PNR. PNR itu Filipina National Railway. Nah ini Filipina National Railway. Livery PNR ya ini. Livery 5 gitu nih. Oke ya, livery 5 nya seperti ini. Seperti livery varian 4. Juga sama livery varian 4 juga PNR, tapi bedanya livery PNR putih sama biru. Ini birunya nih, mantap. Livery varian 6. Nah livery varian 6 seperti ini. Nah tuh ya sama aja sih. Nah livery varian 1. Ini sama ya. Oh tapi bedanya livery varian 1 dan 6 itu platnya warna hitam untuk livery varian 6 nya. Kalau livery varian 1 platnya warna putih ya. Nah tuh ya. Jadi ini itu fitur dari script KRL JR 203 by ATC. Mantap pakannya, ya ini adanya. Mantap, mantap.
Kalian kalau minat membeli addon ini, saya sudah kasih link Facebook dan akun pembuat addon ini ya. Kalian bisa beli situ ya. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa di like, comment, share, jangan lupa di subscribe. Mari kita bantu channel ini makin berkembang, makin sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.